For me, the T4, T5 grading is right because there is exposure. So machen Sie Zelten? Nein, da, ja. Ah, wo? Da vorm. Ah, da. Auf der Seite, ja, genau. Das Gebäude? Wo ist er da? Nein, außerhalb. Inilah jalur pendakian Prinser Rothor. Meskipun agak sulit, yakni T5, tetap banyak orang yang kesini karena pemandangannya sangat bagus. Sebelah kiri adalah Danau Prince dan pegunungan Alpenswiss. Sebelah kanan padang rumput yang indah. Sedang mau ke sana. Belkarnya itu nanti ke ternyata ada jemputan mobil shuttle, katanya gratis, hanya uang tips seperti ini. Inilah Swiss. Jadi kita coba untuk hari pertama adalah Prinsen Rothorn. Nanti saya tanya bagaimana dengan hotel karena mereka yang pesan. Setelah itu kalau dapat saya terus. Jalur ini tidak sulit, hanya T2 yang tiap orang juga bisa. Penuh padang rumput yang indah, bunga-bunga yang tumbuh, dan sapi-sapi yang bebas berkeliaran, khas Swiss. Di sini belum terlihat Danau Prinser atau pemandangan yang indah tadi, hanya padang rumput. Pertanian. Tidak tahu apa ini, ada pakai lah. Kita lihat misalnya kapel Yesus Maria. Ini adalah gereja kecil yang saya temukan di sebuah kampung di atas gunung ini. Kampung tani mungkin 2-3 kepala keluarga. Rohan kira-kira 3 jam lagi. Oke. Dari sini masih 3 jam menuju puncak Prinser Rothorn. Masih cukup lama. Lihat ini jual keju, ada trifle. Inilah pemandangannya, mulai bagus tapi tetap padang rumput, sama sekali tidak ada pohon. Jadi sangat panas kalau sesapi musim rendang, bahan baku rendang. Nah, dari sini mulai terlihat Danau Prince yang indah. Airnya keruh putih karena dari pegunungan Gletscher.
bukan hujan atau sungai biasa. Itulah Brience, juga sungai-sungai di Interlaken airnya sama seperti susu. Sangat indah. Bahaya longsor batu terutama. Kaki tidak sakit tapi seperti ada yang lecet. Ya, perjalanan masih jauh. Jangan lecet dulu. Ini bawa plaster. Ya. Kita lihatlah. Sangat indah. Very very beautiful. Sudah. Ya betul, tadi ada orang naik sepeda lewat sini, tapi dituntun pasti karena kalau jatuh ke kanan masuk jurang deh. Inilah jawabnya mengapa banyak orang yang datang atau lewat jalan ini meskipun berapa jalurnya agak sulit. Karena pemandangannya memang sangat indah. Hanya karena saya untuk menuju Rothorn 4 jam ya agak membosankan sebenarnya. Mulai terasa capek setelah 2-3 jam. Tapi saya masih kuat dan menyalip berapa orang. Sebenarnya juga tidak. Tapi saya memang relatif cepat saya, tapi mulai di sini mulai lambat. Sangat lambat. Kaki juga mulai terasa perih dan saya yakin mengelupas. Ini cukup curam, beberapa tempat saya lihat ada semacam tanda orang meninggal jatuh. Final plan. Danke. Kraf Otto Masa Venice Kapel Villa Swiss Troven, orang-orang Swiss yang diskusi tentang politik dan sebagainya bahwa di Indonesia nanti 2004 pemilihan presiden. Sudah sangat dekat dengan tujuan. Tapi saya terlihat sudah sangat belum kelihatan. Lambat karena memang kaki sudah sakit. Mudah-mudahan mereka oke. Nah, di sini banyak sekali orang, tapi turis yang naik kereta dari Brience. Ya, saya sendiri pasti naik
jalan kaki. Nah, itu seperti mungkin. biasa. Memang sudah berat pagi. Tapi cobalah. Kalau 10 menit pasti sampai. Di bawah itu Danau Briens dan Kota Briens. Sampai. Akhirnya sampai ke Briens puncaknya. Ini ada sebagian besar turis, tapi ada juga hiker seperti saya, tapi memang lebih banyak turis seperti ibu-ibu itu. Dan beberapa orang yang tadi di saya salib tidak bisa ke sini. Ini yang katanya pemandangannya paling bagus, tapi terus terang bagi saya biasa aja karena saya sering ke tempat-tempat seperti ini. Sampai di edisi selanjutnya dari Briens Rothoorn nanti menuju ke Tannhoorn dan sampai turun ke Oberid. Kira-kira perlu waktu 6 jaman lagi. Ya, saya harus menginap di sini.